KM Sirimau tujuan Agats dihantam gelombang tinggi, dek 2 penumpang dipenuhi air laut. Poskupang.com, KM Sirimau rute Merauke dengan tujuan Agats, Kabupaten Asmat Provinsi Papua dihantam gelombang tinggi. Akibatnya di dek 2 dan 3 penumpang dipenuhi air laut. Kejadian itu terjadi pada Kamis 9 Februari 2023 malam. Saat kejadian, ombak setinggi 4 hingga 6 meter dan kecepatan angin 30 knots hingga merusak jendela di dek 2 dan 3. Dan menyebabkan air laut masuk ke dalam kabin penumpang sebelah kiri kapal, kata Dito Papilanda. Selaku manajer komunikasi PT Pelni, dihubungi dari Kupang, Jumat 10 Februari 2023. Dito memberitahu kejadian itu tidak ada korban jiwa maupun cedera yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Menurut dia, kru kapal dengan segera mengendalikan suasana dan dengan cepat melakukan penanganan hingga kapal tiba di pelabuhan tujuan. Kejadian tersebut menyebabkan kapal mengalami keterlambatan tiba di Agats dari seharusnya tiba pukul 18 WIT menjadi pukul 23 WIT, sebut Dito. Ia mengaku perbaikan pada kapal dilakukan saat tiba di pelabuhan tujuan, Agats. KM Sirimau akan tetap melanjutkan perjalanan seperti biasa dengan pelabuhan tujuan Timika. Ia memastikan seluruh kapal Pelni dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai seperti life jacket, perahu sekoci dan pendukung keselamatan lainnya. Seluruh kru kapal terlatih untuk menghadapi cuaca buruk dan menangani keadaan darurat dengan mengutamakan keselamatan penumpang, tambah Dito. Sebelumnya, sebuah video berdurasi 1 menit, 11 detik memperlihatkan KM Sirimau tengah dihantam gelombang tinggi. Kapal itu dipenuhi air laut bahkan meluber hingga ke area penumpang. Tampak kru kapal juga berada di sekitar kapal memantau situasi. Seseorang yang merekam video meminta agar kapten kapal memutar balik kapal. Bilang sama kapten di atas, putar balik. Bahaya ini, ayo naik, masuk ke dalam. Bahaya ini. Tenggelam kapal ini, kalau begini, kata seorang pria dalam videonya. Video itu juga menayangkan kondisi dalam kapal. Penumpang di dek yang terendam air berlarian ke dek atas, melewati tangga tengah. Ada juga penumpang yang memegang dan hendak menggunakan baju pelampung. Kepanikan timbul dalam suasana itu. Penumpang masing-masing menyelamatkan diri di tengah amukan gelombang tinggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!